Hi guys, welcome back to my video again. Hari ini aku bakalan mengunjungin kastil itu Macau. Kemarin tuh Kronborg, hari ini Frederiksborg Castle. Ini nampak dari luarnya guys, dikelilingi sama danau sebelah kiri dan kanan. Kayaknya cuacanya nggak begitu bagus hari ini, kelihatan sekali langitnya gelap. Aku lihat tadi di weather forecast-nya itu si 80% hujan. Jadi kemungkinan besar bakalan hujan.
dalam kastilnya. Tuh peninggalan dari Raja King Frederiksborg. Luar biasa banget dalamnya. Jadi peninggalan kayak tempat tidurnya, jadi ruang-ruangannya, ruangan-ruangan sang raja dan keluarganya. Terus pakaian-pakaiannya, pakaian-pakaian prajuritnya juga ya interesting sih. Sini itu bayar kalau uang Dubai 30 dirham, kalau uang Indonesia sekitar 120.000 rupiah buat keliling ngeliat hasilnya. Dan sekarang kita mau pergi ke area taman di belakang kastil ini. Ini juga sangat interesting. Aku lihat dari dalam kelihatan. Saya agak dingin kalau matahari kalau anginnya itu datang gitu, kalau mataharinya hilang itu dingin banget. Nidung udah agak meler-meler karena masuk angin kali ya. Sekarang aku mau pergi ke tamannya. Let's go. Jadi ini jalan buat menuju ke taman di belakang kastil ini. Ada banyak orang foto-foto, fotograf bikin video di sini. Itu salah satunya. Aku yakin pasti bakalan dingin. Tapi nggak apalah, kapan lagi kesini. Windy and fresh weather. We could breathe. Exhaust. Wow. Lihat kan guys, beautiful. Jadi senangnya aku jalan-jalan di luarnya ini karena di Denmark itu ada peraturan kalau di dalam ruangan pakai masker, kalau di luar enggak. Soalnya aku ada sedikit problem sama pakai masker. Jadi setiap pakai masker itu kacamata aku agak berembun gitu. Jadi aku nggak bisa lihat. Makanya kalau nggak pakai masker aku kayak lega gitu. Jadi ini tuh tepat banget di belakang kastilnya guys. Ada angsa juga berenang. Jadi peraturan di Denmark itu juga selain harus pakai masker di dalam ruangan, itu kalian juga harus siap-siap punya negatif corona test. Itu paling paling lambat 72 jam itu masa berlakunya. Kalau kalian nggak bawa itu, kalian mau breakfast di hotel nggak bisa, kalian mau makan di food court atau makan di restoran nggak bisa. Kalau di Sweden itu masih bisa di dalam, di luar itu nggak ada peraturan kayak gitu. Tapi kalau kemarin aku visit di waktu di Lübeck di Jerman itu di dalam ruangan, di luar ruangan pakai masker juga plus corona test. Jadi di Jerman itu agak lebih ketat peraturannya. Di Denmark ya
sedikit ketat. Tapi di Sweden cuman social distancing aja. Ini rambutnya nggak bisa rapi kalau di sini karena angin, sekali datang anginnya itu kenceng. Habislah rambut ini. Sekarang kita lanjut lagi menikmati suasana yang ada di sini.